Senin pagi dalam rangkaian peringatan Hari Ibu ke-91, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Rahima Farori menjalin silaturahmi bersama para orang tua yang ada di Panti Sosial Tresna Werda di kawasan Palima, Kota Jambi. Silaturahmi ini untuk membangun rasa kecintaan dan motivasi terhadap para orang tua yang ada di Panti Sosial Tresna Werda. Hadir pada silaturahmi ini para organisasi wanita Provinsi Jambi, Kepala DPP A2P Provinsi Jambi dan Ketua DWP Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi. Selain bersilaturahmi dengan orang tua di panti, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Rahima Fahrori juga memberikan santunan kepada orang tua yang ada di panti. Setelah memberikan santunan, Rahima Fahrori juga menjenguk para orang tua di Panti Sosial Tresna Werda yang mengalami sakit. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Rahima Fahrori mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta meningkatkan rasa kekeluargaan terhadap para orang tua yang berada di panti. Yang menambahkan, kepedulian sosial ini harus selalu ditumbuhkan dan dirawat, sehingga rasa kesepian dan kesendirian para orang tua di panti dapat terobati. Dalam rangka Hari Ibu yang ke-91, ya kepedulian kami mau melihat ke Panti Jompo yang berada di Kota Baru ini, Palima. Memang kita sangat prihatin dan kasihan. Jadi mereka ya minimal Hari Ibu ya kita harus kunjungi nenek dan datuk yang ada di sini. Untuk kepedulian kami sebagai organisasi wanita Provinsi Jambi. Azam Asmi, Jambi TV.